Hai semua, selamat datang ke Nehmas Kitchen. Hari ini kita akan melihat tentang cara membuat goreng cili hijau. Mari kita pergi dalam video. Potong cili hijau dan mengambil biji dari cili. Membuat sama pada semua cili. Dalam satu mangkuk, masukkan 1 cawan tepung kacang kuda, 1/4 cawan tepung beras, 1/4 sudu kecil Asafoetida, 2 sudu kecil serbuk cili, garam, dan air. Gaul sampai menjadi paste. Dalam kuali, tuangkan minyak. Semasa minyak menjadi panas, masukkan cili ke dalam adunan dan goreng. Goreng semua cili. Bajji cili hijau sudah ready. Mari kita makan. Wow, sangat sedap. Kamu pun boleh membuat resepi ini di dalam rumah. Chutney kelapa ini sesuai untuk goreng cili hijau ini. Saya upload video chutney kelapa di bawah description box. Jangan lupa mencoba resepi ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi.